Wah, rasanya senang sekali bisa bertemu dengan Om Tante di hari Minggu yang baik ini. Izinkan saya, Queeney, dalam beberapa menit ke depan akan menyampaikan pengumuman sepekan ke depan dalam Weekly News. Kom dan Menara PPA akan tetap berjalan seperti biasa pada hari Senin pukul 6 sore. Untuk kelas kom diadakan di kelas 3 SD Joy Kids dan untuk Menara PPA diadakan di Menara Doa lantai 3. Om Tante, firman Tuhan mengatakan pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Oleh karena itu, yuk bergabung dalam setiap kul yang ada. Buat Om Tante yang belum bergabung dalam kul, bisa melihat info kul yang ada di Warta Jemaat. Friend, alias komunitas buat anak-anak SMA, diadakan setiap hari Jumat jam 6:30 malam. Untuk info lebih lanjut, bisa menghubungi Kak Yohan, Kak Brian, atau Kak Tia. Dan buat kakak-kakak yang berumur 21 sampai 40 tahun bisa bergabung dalam NGD yang diadakan setiap hari Kamis jam 7 malam. Nah, kalau buat Cici Koko yang duduk di bangku SMP, info kuliah dapat ditanyakan kepada pembina JC. Yuk berkomunitas! Prophetic Worship Night akan diadakan pada hari Rabu 25 April pada pukul 6 sore. Mari Om Tante, kita hadir bersama-sama untuk lebih dalam di hadirat Tuhan. Buat cool anak, di minggu ini digabung ya dalam Prophetic Worship Night. Dukung dan doakan pelayanan Bapak Gembala kita beserta tim yang akan berangkat menuju Chai Taiwan pada tanggal 28 April sampai dengan 2 Mei. Dalam rangka membangun menara doa di Torch Taibao Church yang merupakan sister church kita yang ada di Taiwan. Berdoalah supaya api doa penyembahan terus menyala di Chiai. Spesial di bulan Mei akan diadakan bazar dengan tema Speed alias Special Edition yang akan diselenggarakan pada Sabtu 12 Mei 2018 dari pukul 8 pagi sampai dengan 8 malam dan akan diadakan lomba-lomba menarik seperti lomba spelling bee, solo singing contest, futsal, mewarnai, dan fashion show. Tak lupa juga akan dibuka stand-stand makanan dan permainan. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi Ibu Nunu atau Saudari Christine Purba. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Oleh karena itu, ayo Om Tante jaga terus sukacita di hati kita. Karena dari hati kitalah terpancar kehidupan. Demikian pengumuman yang dapat saya sampaikan. Saya Queeney dan kru yang bertugas pamit undur diri. Happy Sunday and salam revival!